Di video sebelumnya saya bersama teman-teman saya kita membuat es kepal anggur merah. Kalian bisa tonton video full yang ada di channel kedua saya, Life of Beat. By the way, video es kepal anggur merah itu sebenarnya hanyalah kedok dari prank pada channel pertama ini. Jadi, prank ini adalah saya akan membuat teman saya mabuk, kemudian saya akan mengecat rambutnya dengan warna hijau. Mari kita lihat apakah respon teman saya yang bernama Tristan terhadap prank ini. Let's go. Abisin terus. Kan gua mabok duluan. Ayo, bikin. Silakan. Kita minum waktu di sini. Iya. Ngapain terus? Main. Main apa? Soliter. Soliter sama siapa? Di Rila. Tris, malam ini kering gak Tris ini? Kering lah. Ayo biasa. Keringkan dulu lah. Biasa sampai berapa botol kita. Mantap. Siap. Gua gak mau lari-lari ya malam. Kan biasa kalau gua mabok kan lari keluar, main ayunan. Ya, karena gua enggak mau kayak gitu lagi, mau tobat gua. Padahal mainnya soliter aja ya. Kan lu pada mabok dah, mabok sepuasnya. Gua main ini gitu sendiri. Kalah nenggak ya, Tris? Iya, kalau gua tekek. Benar ya. Kalau gua kalah main ini, gua tekek habis. Kalah kering, kalah kering. Enggak, kalah satu mabok ini gua habis. Seharusnya gua enggak ngomong kayak gitu tadi. Satu tekuk semuanya. Enggak, bentar. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalah anjing. Kalah kan lu? Kalah. Minum. Habis. Gimana es kepala Mer? Jadi dibandingin es kepala Milo? Gak pernah coba. Tapi baik, sepengimajinasian lu gimana? Ya kayak enakan ini sih. Enakan ini jauh ya? Paling es kepala Milo kayak gimana sih? Paling susu doang kan gitu kan? Iya, kalau ini apa nih? Jamu. Panggung nih. Panggung, dikit lagi. Gak tanya panggung. Mantap. Udah. Lu padahal biasa main lu, Tris. Itu membuktikan bahwa ajaran di dunia ini, pelajarannya itu tidak semua kadang-kadang bisa bekerja dengan sesuai dengan rencana lu. Kadang-kadang tuh tidak bisa ditebak. Wah. Pegang dong. Nah, doi. Tos dulu, tos. Musik Latin dong, Tris. Gila. Ini kalau orang bule apa? Cok, 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 cok gitu kan. Itu kayak orang Bali, cak, 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 cak. Itu kecak ya. Lu kuat berapa ratus lagi? 200. Tris, gua masih bisa. Ayo kita. Gua ga 90 days challenge bro. 1, 2, 3. Gua masih, jangan berhenti sampe gua berhenti, Tris. Ga adil, lu 90 days challenge lu udah gede badannya. Apaan? Gua pertama kali liat lu tangan lu ga segede gini, Tai. Engga anjir, tangan gua kecil-kecil aja. Gua bisa begini nih. Gimana, Tris? Geser. Oke. Tepin kamar gua, terbau. Kurang gua kenapa-napa? Apaan nih garam? Nih ada garamnya nih. Aneh lu. Ada garamnya. Lu sedot sampai dalam, sampai bawah. Boong. Ada. Orang asin liat nih. Jurus Naruto-nya udah mulai keluar. Beliau udah enggak asin. Salah. Jangan rekam gua. Ngapain ini? Enak ya? Enak. Enak. Nah, jadi lucunya dia badannya gede, kakinya kecil gitu loh. Nah, ini lantai atas gua. Nah, ini kamar mandi, lampunya enggak ada. Ini teman gue David Bin. Hai. Ya udah, minum dulu lah. Kebaikan. Oh iya, minum dulu. Break dulu. Kebaikan ngomong aus. Mantap. Iya. Gua nih aja nih. Oh iya, buat lu semua.
Nggak jadi deh, gue bingung mau apa. Nah, kalau lu lihat buka lemari ini ada kecap manis, asin, sambal, garam. Ini banyak alkohol. Inilah dosa-dosa gue semua tertampung di sini. Kalau di sini banyak panci, sabun cuci tangan, sabun cuci baju. Sabun coli mana sabun coli? Sabun coli? Gue nggak pernah coli. Nggak pernah coli. Karena gue anak Tuhan. Channel gue take over. Kian sudah. Ke ini apa? Nah ini buat saudara sekalian, ini anggur merah. Anggur merah itu jamu ya guys, bukan alkohol. Ini banyak alkohol. Sekarang gue udah sangat kuat, gue bisa mengalahkan semua orang yang ada di bumi. Oh Tris, jadi sekarang kebetulan banget gue sekarang ada hadiah spesial buat lo. Apa? Nah jadi gini Tris, gue pengen memberikan lo sebuah kekuatan yang sangat kuat. Apa? Karena lo telah minum amer yang sangat banyak. Jadi sekarang gue bakal ambil tutupan mata, habis itu lo gak boleh buka mata sampai ntar gue buka. Nah lo emang balik ke sini kapan lagi? Kan gue yang tutupin mata lo. Nah ya lo kapan balik lagi boy? Nah, emang balik, emang gue bakal pergi kemana? Buat kalian yang ngerti nge-vape, gue gak ngerti nge-vape karena gue sebenarnya fans berat rokok. Jadi gue cuma nge-vape tuh buat berbaur aja sama. Sekarang gue minta lu copot kacamata lu. Ya. Terus lu pakai handuk lu gini ke mata aja, duduk. Duduk rambut gua. Lu percaya sama gua? Lu percaya gua akan memberikan lu kekuatan gak? Ya percaya. Sepertinya halnya gua memberikan lu kekuatan dengan anggur merah pada Black Panther. Ya percaya. Sangat percaya? Ya. Oke, Tris, sekarang gua akan copot rambut lu. Rambut tuh ke belakangin semua. Tunggu sebentar Tris, jangan dibuka dulu sampai jangan fake dulu aja. Jangan dibuka dulu sampai gua yang suruh buka, oke? Oke, gua butuh bantuan dari Macil karena Macil ada asisten gua untuk ini. Jadi, Tris, apakah lu percaya sama gua? Iya. Oke, sekarang diam dan tunggu aba-aba gua. Kebelakangkan kepala lu. Sekarang kita akan memegang rambut lu. Ya. Dan memberikan kekuatan kepada lu. Apa itu? Nonton Avengers gak? Nonton lah. Gua nonton 2 kali. Nonton 2 kali? Sama pacar gua dan sama mama gua dan adek gua. Siapa superhero favorit? Iron Man. Lu apakah mengetahui fakta bahwa ada Hulk di situ? Gak tahu, gak ada. Kayaknya dia ngumpet kan takut. Tapi lu sebenarnya pengen gak sih lihat Hulk keluar? Pengen. Tapi kenapa dengan keluar? Apakah lu kecewa gak sih sebenarnya? Karena si Hulk merasa si Bruce Banner cuma memanfaatkan dia untuk bertarung. Mereka kan saling menjaga. Kalau misalnya Hulk keluar kan Thanos bisa dipukul mati. Gak juga, Thanos kan kuat banget. Bisa? Dengan apa? Dengan peluran. Aduh jangan minum, gua pakai handuk gak bisa lihat. Ya ini kan lu minum nih yang disedotan tuh, siap. Nah bisa, gua bisa bunuh Thanos. Oke, okay. Tapi lu suka Joker ga? Suka. Kenapa? Keren, lucu. Tapi dia mempunyai warna rambut yang sama seperti Hulk. Enggak juga. Warna rambutnya kan hijau. Oh iya, iya betul. Jadi sebenarnya dia itu Hulk bukan tuh? Bukan. Kenapa? Karena Hulk kuat, dia nggak kuat. Dia nggak kuat. Lu jangan bilang lu nggak bleach rambut gua, weh. Enggak, bukan. Jangan, gua nggak mau di bleach. Gua nggak bleach rambut lu. Sekarang jangan buka handuk. Kok bau sih? Ada apa nih? Jangan jambak gua. Berdiri. Sekarang. Tutup mata. Sekarang kita akan masukkan kamu ke kamar mandi. Tutup dan mata. Kok rambut gue hijau? Anjing. Pulang dulu. Rambut gue hijau. Mau hilang ini gimana? Terus, lu udah berasa kuat belum? Belum. Tristan. Woi, ini gimana? Kekuatan Hulk dan Joker sekarang bersarang pada rambut lu. Kok rambut gua hijau? Woi anjing! Tris, coba liat ke kaca. Angkat. Airnya hijau guys. Tapi kalau dilihat ini hijaunya metalik kalau bagus sebenarnya. Gak mau! Dia aneh banget. Dia kayak Gak mau. Tris, lu gak mau punya kekuatan Joker. Gak mau. Anjing, gak mau. Gak mau. Jadi kuat. Gue udah sampe gak bisa ngomong. Tidak! Mengapa? Aku mau rambut itu hitam lagi! Hitam dan indah!
bukti siapa? Seperti dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang sebenarnya siapa? Cesar Darian. Siapa itu? Orang paling ganteng sedunia. Becek. Tadi kita bercanda-bercanda Junior. Kita maafkan sekali gimana? Guys, ini gue ketawa bukan maksudnya disrespectful, tapi gue ketawa karena Tristan. Gue enggak menyangka teriakan Tristan akan menggelegar sampai ke sebelah-sebelah. Rambut gue masih hijau gak? Gak, semua aman. Gue udah hilang kekuatan lu sekarang. Karena tuan kayak tetangga datang, jadi kekuatan lu hilang. Ya, tapi anyway kita mesti ngaku kalau kali ini kita salah. Karena kita berisik di malam hari. Enggak juga. Kita salah karena kita berisik, kita teriak-teriak di malam hari. Oh ya, betul juga. Betul lah. Terus menerima kesalahan kita. Karena kita lelaki sejati. Seperti diri lu yang sebenarnya. Sekarang rambut gue udah gak hijau. Jadi ini sebenarnya itu pomade yang temporary. Jadi colornya itu bisa hilang. Sumpah, ini pomade temporary. Jadi karena hijau tadi itu karena temporary. Coba lihat, bohong lu, sumpah demi Tuhan. Ini gua enggak bisa baca cara pemakaian. Telapak tangan bagian rambut yang dingin kalau tanpa menggunakan minyak rambut. Gel color temporary taste. Gua enggak bisa baca sumpah. Ya intinya itu temporary, lu percaya sama gua lah. Gua kaget sumpah. Pas gua cuci di situ, ternyata hijau semua. Enggak, pas. Anjing, enggak pas. Ngeri bego. Pas tuh lihat gimana perasaan lu? Kaget. Seneng gak? Ya enggak lah, gue gak suka rambut gue diwarna-warnain. Jangan foto gue lagi bukir. Sekarang saatnya untuk masuk ke dalam kamar dan masuk ke dalam ketiduran lu yang kekal. Gue mati dong berarti? Enggak, bukan. Ketiduran lu kekal sampai lu bangun lagi. Gak mau. Jadi ketiduran gue mau main. Alright guys, so this is the end of the video. Yeah, I hope you guys like it, the video. This is the type of stuff that I do in the life of Beat. If you guys like this video, please like, comment, share. Well, don't share it, because it's not really worth to share. But yeah, anyway, see you guys in the next of Life of Beat. Tagline gua apa sih? Tagline gua apa? Udah, matiin.